Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta teman-teman yang mau ambil kurban. Nah, di sini kebetulan banyak sapi-sapi. Nah, saya hari ini lagi mau jumpa sama Om Alam ini di tempat sapi-sapi. Luar biasa sini, banyak kurban. Ah, kebetulan sudah ada ayahanda saya ini. Wow, luar biasa. Waduh, ngeri. Ah, itu ayahanda Pak Alam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan ayahanda saya. Gimana Pak Alam hari ini? Masih siap, sukses selalu. Ya, tentang harga-harga satu ekor ini. Ini ada yang 50 juta. Gimana yang 50 juta? Ini. Gimana yang ini ya? Ya, ini 60-an, ini 70-an. Itu 70 juta. Dengan timbangan? 700 kilo lebih. Gimana yang anu? Timbangan yang besar? Ini yang paling berat ini. Oh iya. Kalau yang begini 13-an. 13-an jutaan. Sampai mungkin teman-teman ya. Mau apa? Mau kurban untuk di hari raya. Langsung datang saja. Ya, kebetulan ada ayahanda saya di sini. Pokoknya mau pilih sultan-sultan bagi sultan di tengah. Iya. Datang di kandang kami. Ini pilihan banyak, bersih. Pilihan. Timbangan ada yang 1 ton lebih. Yang mana yang 1 ton? Ini, boleh hitam. Kita jalan yang sama palang. Ini 800-an. 800-an. Ini 800-an lebih. Ini 500 lebih. Kalau bahan ini yang paling berat. Oh ini, paling besar ini. Yang ini berapa ton? Ini tipe standar. Tipe standar. Ada yang 13, 15 sampai 20 jutaan. Yang super ini. Yang super di sini semua. Itu. Jadi bagi sultan di Sulawesi Tengah ya, yang ingin berkurban ya silahkan kunjungi kami di Jalan Pipa Air, Jalan Pipa Air, CV Alam Mujur. ACV Alam Mujur dijamin kebersihannya dan kesehatannya sapi. Ya. Kita ini cek harga. Kita. Ini sapi Bali. Oh, sapi Bali. Lebih 20 juta. Ini sekitar 20 jutaan, guys. Nah, ini 17-an, 18-an, 13 ya. Rata ke sana. Kebetulan saya ini dengan ayahanda saya ini ya, dan itu sudah di luar pasar. Wah, ini lagi di luar juga masih ada. Ya, gimana Pak Alam? Silakan kunjungi ini. Kami di sini, insyaallah. Yang penting ayahanda selalu sehat di hari ini. Amin. Pokoknya. Insyaallah, insyaallah. Lihat-lihat lagi tentang harga, coba jelaskan dulu. Ini 16 juta. Mana 17-an, 18-an, 20-an lebih ya. Ini sama yang di luar itu sekitar 15 jutaan yang di luar. Nah, ini 13 jutaan. Yang mana 13 jutaan? Ini ratanya. Ah, yang ini 13 jutaan. Ah, yang untuk sultan itu minimal dia harga 50 jutaan. Ah, tinggal dipilih sesuai dengan timbangannya. Ya, paling di bawah 700. Luar biasa. Makasih Pak Alam sudah diberikan waktu ini. Lihat-lihat sapi yang ada di sini. Jadi nah, silahkan kunjungi kami ya. Ini di atas, silahkan kunjungi kami. Insya Allah harga bervariasi. Harga mulai bervariasi dari 13 juta sampai dengan 70 juta. 70 jutaan. Sama CV Alam Mujur. Mujur. Tentunya dihubungi langsung saja. Ya, hubungi. Nah, ini ada kebetulan kontak ini. Om Nur Alam. Nah.
Alhamdulillah beliau sampai saat ini dalam keadaan sehat. Amin. Sini, ini. Nah, ini kita lihat semua ini. Ini rata pilih 13 juta yang terendah. Ini nego di tempat jadi juga. Iya, nego di tempat. Banyak kunjungi dan untuk hari yang kurban. Insyaallah. Bismillah. Mau pilih yang super ya sudah ter. Di sinilah tempatnya. Ini yang super ini, wah. Dagingnya masih mantap. Ini super semua ini. Wah. Ada itu di kalori itu, Pak. Aduh. Kebersihannya ini dijaga. Setiap hari dimandi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kita sudah lihat-lihat dengan pasaran-pasaran, dengan timbangan-timbangannya. Itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana Pak Alam di hari ini? Sehat Pak Alam? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Ya. Terima kasih buat teman-teman dan saudara semua atas supportnya dan doanya, dukungannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membutuhkan satu kurban silakan kunjungi kandang kami. Ya, ini sangat bersih. Ini di Jalan Pipa Air ya. Pipa Air, Jalan Pipa Air. Hubungi langsung kalau seperti mungkin teman-teman yang ada di luar kota ya. Bisa langsung ke Pipa Air, cari saja Pak Alam. Ya. Kebetulan ini pemiliknya langsung, ownernya langsung sini. Bagaimana nih kabar-kabarnya nih Pak Alam di hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ini berterima kasih sudah ini dengan Pak Alam sudah diberikan waktu di hari ini, tentunya di hari Jumat berkah ini. Amin. Luar biasa. Nah tadi kita sudah apa bincang-bincang tentang timbangan-timbangan harga-harga yang ada di sini. Tadi sudah kita lihat semua video-video yang ada tadi di sini. Nah kalau mungkin teman-teman yang ada daerah luar kota ataupun dalam kota bisa langsung berkunjung kemari. Kalau seperti untuk pembelian gimana nih Pak Alam? Apakah dia bisa diantar atau gimana? Diantar untuk wilayah Palu tidak perlu dibayar. Kalau wilayah Palu diantar tidak perlu dibayar. Aduh, pengantaran. Kalau untuk di luar kota sendiri itu pengantaran ada budget untuk pengantarannya. Begitu ya Pak Alam ya. Kota Palu. Kalau untuk Kota Palu, kalau di daerah saya ini di Remaro, ya kalau untuk pengantaran gratis juga. Itu makanya teman-teman segera ini kebetulan sudah langsung kunjungi kemari. Langsung temui Pak Alam, owner langsung di sini. Ah begitu. Bervariasi harga mulai dari 13 juta sampai dengan 70 juta. Yang 70 jutaan itu ya bagi sultan-sultan Kota Palu yang saya bisa lihat yang kebersihan sepinya yang di belakang ini. Nah itu timbangan ada yang 1 ton lebih, ada yang 700 ton, 800 ton. Tolong di sini akan dijamin kebersihan, dijamin juga. Kebetulan saya sudah langsung dengan ownernya langsung. Nanti kalau seperti mungkin teman-teman yang ada di luar kota langsung bisa berkunjung ke sini, tentunya di Jalan Pipa Air. Yang ini ya, nih, Pak Alam sudah diberi izin ini anak biar kemarin datang kemarin. Nih, salam. Gitu.
Ini penutup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.